semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan memasak nasi goreng sederhana. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya. Untuk bahannya cukup sederhana aja. Di sini ada 1 mangkok nasi putih, ini sisa kemarin. Kemudian ada 1 setengah sosis, ada bakso ayam, 1 butir telur, 3 buah cabai rawit, kemudian ada bawang putih. Pertama, kita iris-iris dulu semua bahannya, mulai dari bakso ayam, kemudian sosis. Ini aku irisnya kecil-kecil aja. Kemudian untuk bawang putihnya cukup dimumarkan aja, kemudian diiris halus. Panaskan sedikit minyak, kemudian kita tumis dulu bawang putihnya sampai wangi. Kemudian masukkan 1 butir telur, cukup diorak-arik aja. Kemudian tambahkan gula, garam, dan penyedap secukupnya. Lalu masukkan sosis, bakso, dan cabai rawit. Masukkan juga nasinya, kita aduk sampai merata. Kemudian di sini aku tambahkan sedikit saus tiram, kemudian ada saus tomat, lalu kecap manis. Oh iya, di sini juga aku tambahkan sedikit minyak wijen ya supaya wangi. Tapi kalau kalian tidak suka atau di rumah tidak ada minyak wijen, bisa di skip ya. Nah ini dia nasi goreng sederhananya sudah jadi. Cukup mudah kan cara bikinnya. Kita manfaatkan aja bahan-bahan yang ada di rumah. Ini rasanya enak loh. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa like dan subscribe ya.